Situ ciburu laukna hese dipanci nyeredet hati ningali ngeplak caina duh itu sahanu ngalangkung unggal ketemu lagi dengan Idol Pikli di sini dan hari ini masih ditemenin sama Raiga di Ampat di sini. Bubu ibu lah. Ah, setelah kemarin lagu ini viral dinyanyikan oleh Miss Supernasional. Oh iya, di Polandia. Oleh Harashta. Ini membawa Harashta juga menjadi pemenang Supra Talent. Dia membawakan lagu Bubu ibu lah ya. Tapi selain itu dia main kecapi, ada nari J-Pong dari Bali sedikit dan nyanyi buku ini. Iya, penuh ya, semua kan. Korin yang bilang sama dia ya. Betul. Tapi kali ini bukan Harashta yang bakal nyanyi di Fanggung. Wah, di Fanggung gak dong? Kali ini adalah Lesti menyanyikan lagu Bumi Bulan. Kalau ini udah pasti makanannya dia. Tapi itu karena makanannya Lesti itu jadi kita akan jadi sesuatu ya, karena akan jadi apa ya, hidangan ya. Spesial istilahnya kalau makanan. Aku terakhir denger Lesti nyanyi Bubu Bulan itu. Oh kayak kurus apa? Iya, tinggi kurus ya? Iya, tunggu kiris. Iya terakhir. Anak saya apa salah? Iya kayak gitu ya wey. Kenapa sih? Kayak itu natural deh kayaknya. Gue masuk geng itu berarti ya. Tinggi kiris, tunggu kurus. Saya anak salah apa? Terakhir itu aku dengerin Lesti nyanyi lagu Bubu Bulan itu di Putri Indonesia 2018. Aduh, udah lama banget. Gimana nih Lesti menyanyikan lagu ini di acara Pro Liga Berry. Betul. Pro Liga ya. Dan katanya ini sama Abang L lagi. Aduh. Ya, ini aku tunggu. Ini aku selalu seorang anak bayi ini tuh lagunya benar-benar kayak nasionalisme, lagu daerah itu tuh. Tertanam dari sejak dini gitu ya kan, lagu-lagunya itu yang memang bagus lagu gitu ya. Lagu emaknya Hatam Bakti dia mau lagu emaknya. Benar banget ya, aku penasaran banget nih seperti Akal Lesti dan juga Bang El ya. Bubui bula. Wow, musiknya. Suara Bang El udah ada. Telat dikit ya. Nggak tahu telat Lesti telat nyanyi atau topiknya belum di-up. Biasanya gitu ada dua kemungkinan aja. Betul. Penyanyinya, karena tadi nggak kesut kan, penyanyi yang telat masuk atau mic-nya kadang belum ke-up. Kadang kan mereka tuh kalau lagi musik ini semuanya diturunin. Itu ini, ntar baru gilirannya Lesti, baru Lesti dinaikin. Yang lain tetap mati nih kadang. Paling nyanyi rame-rame kan gilirannya. Raiga ini naikin Lesti diturunin, kadang-kadang kayak gitu. Ini paling kan udah keluar suaranya. Kayak ngeliat teks gitu dia. Iya. Ini kan dia kayak ngeliat teks gitu. Kayak ngebaca sesuatu gitu ya. Aduh. Ini yang gue tunggu. Tadi ini boleh aku ngomong dulu? Ya, asik. Boleh selangnya. Kan gini, musiknya kan dibikin yang kayak bukan musik tradisional kan. Itu musiknya tuh yang beat gitu dibikinnya. Bulan aslinya kan kayak gini kan. Aslinya malah gue nggak tahu nih originalnya tuh yang mana gitu karena saking banyaknya versionnya ya. Gitu jadi original yang mana aku gitu. Mikir dibikin kayak gini nih pasti Lesti juga nyanyinya nggak yang nah itu dan nggak gitu loh maksudnya benar ternyata dan aku tahu kan Bubu Bulan ini lagunya yang sederhana bukan yang dibikin kayak gini gitu cara nyanyinya kan. Nah, setiap Lesti nyanyi lagu ini selalu dibuat seperti itu gitu. Dan aku suka banget gitu. Saya tadi bagian iya. Lagi bagian mana tadi ya yang ada? Ada apa ya? Pokoknya itu tadi lah. Improvisasi.
langsung teriak I love it. Itu bikin aku kaget karena aransemennya gak ngajak kayak gitu. Aduh. Kalian bisa bedakan tadi kalau kalian nonton di awal gimana aku bernyanyi lagu ini di bagian refnya dan Lesti bernyanyi bagian refnya. Kelihatan banget mana yang bukan orang Sunda, mana yang Sunda asli. Iya kan? Beda dan, kan? Dan Lesti itu kalau nyunda itu enak banget gitu loh. Bukan terkesan maksa. Iya, ya, dia memang aduh nggak tahu deh masya Allah deh kalau nyinden nyinden ini. Aduh, hampus. Wah ini cewek nggak bisa dipuji ya, dipuji langsung loh. Aduh. Gila sih ini. Aku juga nyeradet hati nih dengerin improvnya. Nyeradet hati. Aduh. Baru aja tadi kita ngomong lagi, tiba-tiba bem. Mampus gak tuh, sumpah. Lagu sederhana kayak Bubuy Bulanannya dibikin jadi super dahsyat sama Lesti. Wow. Aduh. Kalau orang bukan Sunda, bubuy bulan sangat enak. Biasa aja. Nah, dan kalau Lesti ini ada nadanya yang dibikin kalau kata orang Sunda itu apa ya, salendro atau apa gitu kayak mayor minor gitu. Yang dibikin gitu iya. Gitu-gitu iya. Kan. Aku enggak bisa sih nyontohinnya. Raiga mungkin bisa kali ya. Ya aku juga enggak terlalu bisa kali ya. Gitu ya. Ah, kau sudah palsu. Asli kayak gini. Ada. Abangnya lagi gaya pemain. Salah kamera pak. Oh, ini aransemennya juga kayak rada Bali gitu ya. Ada, iya, ada. Ada ornamen musik Balinya. Ceng gitu kan. Kalau lagu daerah dibikin aransemen kayak gini gitu ya, cocok-cocok aja sih kalau yes, bilang jadi bener. Orang tuh dengarnya, oh ternyata bagus ya diginiin, ternyata lagu daerah tuh bukan yang harus yang ya tua gitu, kan ada kan orang bilang tuh lagu daerah kolot banget gitu, tapi ternyata kalau di aransemen secara kayak gini nih bikin musik modern gitu ya, orang dengar tuh keren. Enak gitu. Dan aku yang bikin aku salut tuh apa coba, lihat cara Lesti nyanyi ini lagi ngomong anak, tapi nyanyinya performnya lagi di panggung, wah konser gitu, betul. Ya kan? Berkata yeah. Ngobrol tetangga-tetangga yeah. Nyanyi gitu ya, ngomong anak gitu ya. Mau kemana Bang El? Tuh tetep kan nyanyi ini anak. Aduh. Dia pakai headphones ya? Iya. Iya kan? Mampus bagian nyeredet. Simpen di belakang. Aduh.
no comment. Silakan Raiga. Aduh, gila. Ini yang aku bilang tadi kan. Sunda ya. Yang aku bilang kalau Lesti nyanyi lagu ini tuh bakalan jadi sesuatu gitu. Karena kita tahu sendiri kalau orang Sunda tahu nih version aslinya tuh lagu ini tuh memang sederhana. Yeah. Cuma bubui bulan sangrai bentang gitu doang kan. Tapi pengulangan gitu. Iya, kalau Lesti kan tadi yang tadi kayak gimana sih? Yang itu tuh yang tadi mana sih? Gue lupa tadi. Bulan yang rebel dan poe. Bisa sate. Mana bagian mana ya? Non poe. Poe kayak gitu kan ya? Ya. Gitu kan? Kayak gitu-gitu. Kayak gitu itu bah gila itu tuh enggak semua orang bisa seperti itu guys dan ya mungkin bisa tapi nggak semua enak gitu ya, kan dan penempatannya juga benar yes. Pas gitu kan di awal-awalnya masih begitu masih biasa aja kak nggak diubah-ubah sama Lesti tunggu nih kata Lesti di belakangnya dan benar banget pas belakang-belakang aduh. Itu karena lagu ini kan pengulangan gitu lah notasinya gitu-gitu aja datar-datar aja maksudnya kan nggak yang hal bukan kayak gitu tapi kalau ya itulah kita bilang Lesti nyanyiin lagu ini kita tunggu ada sesuatu apa yang kasih itu gitu dia kan? Karena nggak mungkin seorang Lesti udah lagi lagunya Sunda lagu makanannya dia lagu kebangsaan istilahnya ya, kan? Kata ya dibikin sebiasa itu nggak akan mungkin makanya dibikin benar-benar yang yes. Dan di sini abangnya lebih banyak diem ya kayaknya dia belum terlalu fasih gitu dengan lagu ini jadi nggak ikut nyanyi gitu ya kan dia cuma perform bah juara abangnya udah perform itu juaranya cakep gitu, sih ya. Ini mah biarpun Lesti konsentrasinya nggak penuh ya itu dia show gitu ya masih sibuk ngeliatin Bang Elnya iya bisa gitu, yuk ya. Abang gitu ya kan tapi dia harus tetap nyanyi ya. Dan aduh masya Allah suaranya masya Allah cakep banget situ Ciburui lalu kena bacaina situ Ciburui situ itu situ danau Ciburui itu nama tempat itu situ Ciburui mungkin kamu Ciburui situ Ciburui ya udahlah situ subscribe aja channel ini ya loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian sampai ketemu di video selanjutnya bye bye.